saat pelaku membawa senapan berjalan dengan tenang ke sebuah ruangan. Pelaku sempat terlibat baku tembak dengan polisi. Saat negosiator berusaha menjalin kontak dengannya selama lebih dari 8 jam. Pelaku penyanderaan di Yonville, California adalah anggota Pathway Home, sebuah program untuk veteran yang menderita gangguan stres pasca trauma. Rumah veteran California menampung sekitar 1.000 veteran militer yang tua dan juga cacat. Tempat ini adalah fasilitas terbesar bagi veteran di Amerika Serikat. Pihak yang tepat dengan kemampuan yang tepat. Ada sekitar 180 anggota dari Angkatan Laut, Angkatan Udara dan juga tim kimia yang dikerahkan. Detektif kontra terorisme meminta bantuan tentara untuk memindahkan kendaraan dan juga barang-barang lain dari lokasi kejadian. Selain itu, penyelidikan juga dilakukan di makam istri mantan mata-mata Rusia, Sergei Skripal. Anggota badan darurat mendatangi makam istri Skripal menggunakan pakaian khusus dan juga masker. Kini, Skripal dan juga anaknya masih dalam kondisi kritis di rumah sakit. Seorang polisi yang membantu penyelidikan pun dalam kondisi serius. Secara keseluruhan, ada 21 orang yang mendapatkan perawatan medis terkait kasus ini. Warga negara asing asal Amerika Serikat dan Singapura. Pesawat dengan rute Pulau Bawah Kepulauan Anambas menuju Bandara Internasional Hamadim, Batam ini terpaksa mengalihkan pendaratan karena mengalami kerusakan pada perangkap pendaratan atau landing gear. Setelah pilot melaporkan terjadinya kerusakan, pihak Bandara Hamadim mengarahkan agar pilot melakukan pendaratan di perairan Marina Setupang atau kawasan wisata Ukarina, Batam Center. Jadi ada kerusakan, ini kan sebenarnya pesawat yang bisa amfibi, bisa di air dan bisa di darat. Karena dia biasanya base-nya di Hamadim, tentu bisa di darat ya. Jadi landing gear kiri yang bermasalah, dia mencoba memberikan informasi bahwa dia ada alternatif. Kita menyarankan di tadi, kalau nggak di sini, di Marina. Hingga Sabtu sore, pesawat Airbus masih dijaga pihak Bandara Hang Nadiem Batam, polisi dan Badan SAR Nasional sebelum dievakuasi ke daratan.